saat ini mau ke tempat makan di Bogor. Kurang lebih waktunya 1 jaman dari Jakarta ke Bogor. Ini tempat makan yang lagi instagramable banget. Oke, saksikan terus di channel YouTube Om Bob seperti apa tempat makan ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like biar channel ini bisa berkembang terus. Oke guys, ini kita dalam perjalanan. Semoga perjalanannya lancar dan sampai tujuan dengan selamat. Oke. Tadi berangkat kurang lebih jam 5-an. Ini udah mau jam 7 ya, karena tadi macet banget. Nggak tahu ini, tumben banget macet banget.
guys, di sini saya nggak review rasa makanannya, tapi lebih ke tempatnya ya, karena ini tempatnya bagus banget untuk spot foto dimasukin ke Instagram kalian. Kalau untuk makanannya di sini rata-rata semuanya enak, karena kita kesini kalau nggak salah udah 3 kali deh. Jadi kalau makanannya oke sih kalau menurut saya ya, dibilang enak-enak, dibilang nggak enak nggak juga, karena hampir semuanya enak semua. Atau berarti teman-teman bisa cek di IG-nya Meja itu menu-menunya. Nah, kalau di sini kan sekarang semua udah sistem barcode. Udah? Jadi tidak ada menu buku lagi. Nah, jadi ya selamat menyaksikan atau ditonton video ini. Ini tempat spot kita yang paling sering kita duduk di daerah sini, pas depan bartendernya dia. Nah, di belakangnya ini yang tempat-tempat teman-teman pada foto juga nih. Nah, pasti pintu keluar situ, jadi kebanyakan di sini foto. Ini yang udah datang, es teh manis, Siti sama-sama Meris. Nah, ini sate platternya. Nah, ini kids meal, nasi goreng orang ari. Orang ari. Nasi merahnya. Cemilannya nih ditawarin nih. Nah, ini dari blending nih guys. Tandoori goreng tepung dikasih bumbu-bumbu sama dia. Saus blending gitu, rasanya unik banget deh. Pokoknya kesini hampir semua menunya tuh enak banget deh, dari cemilan, dari menu utamanya. Oke guys, nah ini gua makan dulu ya guys.